Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ada di terminal. Jadi kalau di terminal itu biasanya sih penumpang tuh diam-diam aja, was-was gitu kan, cari nomor busnya kayak gitu, atau cari ini bus tujuannya kemana gitu. Yang ramai itu sebenarnya calon gitu. Teriak-teriak Semarang-Semarang, Malang-Malang, Kota Bumi kayak gitu kan. Jonggol, gandul kayak gitu. Tapi dia gak jalan. Nah kadang orang motivator juga kayak gitu, tidak semua sih ya. Atau pengiklan kayak gitu. Bukan motivator lah, terlalu kasar kan ini, nanti banyak yang tersinggung. Hanya segelintir ceritanya. Jadi terkadang ya pengiklan gitu, ini bagus, ini pakai gitu. Tapi kenyataannya gak pakai gitu. Apa bedanya dengan dai? Bedanya dengan dai itu mereka teriak-teriak tentang akhirat. Yuk kita berangkat ke negeri akhirat. Ayo kita ambil perbekalan yang banyak di dunia untuk menuju akhirat, agar di akhirat nanti kita nyaman, nyantai gitu. Nah, mereka pun melakukannya kayak gitu. Itu bedanya dengan dai itu. Inspirator pun sama. Inspirator itu terkadang tidak teriak tapi melakukan, tetapi dilihat orang dan orang itu ngikutin dia. Sekarang pilihan Anda, Anda mau jadi penumpang, Anda mau jadi kondektur, Anda mau jadi supir bus yang cuman pergi nganterin aja tapi nggak tahu dia mau tidur di mana kayak gitu kan. Yang penting dia jalan ngikutin orang tanpa kemauannya sendiri. Atau Anda pengen jadi kondektur atau calo yang teriak-teriak aja kayak gitu. Jadi karena saya sudah rada pusing di fogging dari tadi gitu, ternyata begini rasanya naik angkutan umum. Kita masih sangat rendah ya toleransi, sebenarnya masih sangat rendah di antara para perokok. Jadi di sini saya dikepung sama tukang rokok, belum naik pesawat duluan kayak gitu. Jadi sekarang pilihan kita. Kita mau jadi motivator. Panggilan keberangkatannya diperhatikan. Tuh. Tujuan Tegal Pemalang Pekalongan. Oh, bukan tujuan saya. Tuh, saya penumpang, jadi dengerin dan melihat bus. Jadi tujuan ceritanya Bombong Kebumen Purworejo. Kita mau jadi apa? Gitu. Mau jadi motivator yang hanya bicara saja tanpa melakukannya, atau jadi motivator yang juga melakukannya. Artinya dia juga jadi sebagai inspirator juga yang dia berada di depan dan ditiru. Apa kita hanya jadi mau jadi follower, atau kita jadi ya cuman hanya teriak-teriak tapi nggak melakukannya kayak gitu kan, kayak iklan gitu kan, tapi nggak ngelakuinnya, nggak mengkonsumsi produknya kayak gitu. Jadi sekarang pilihan Anda. Maunya gimana? Hidup hanya sekali. Yuk kita persiapkan untuk akhirat, bawa bekal sebanyak-banyaknya. Cara kita membawa harta kita, mencintai harta kita, infakkan harta kita di jalan Allah dalam bentuk apapun itu. Boleh untuk membuka pesantren, sekolah Islam, maupun pusat-pusat pendidikan, ataupun seperti saya, yuk gabung di Membina Mu'alaf. Monggo, yuk siapa yang mau ikut silahkan hubungi saya, Pak Aziz Lu, 0838 7470 2353. Yo, nah itu nomor bus Jaya juga itu kodenya. Udah ya, assalamualaikum. Saya mau berangkat ke Semarang, ilaliko di Semarang. Nanti asar insyaallah sudah kajian.